Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kami dalam berita seputar Arema. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendukung channel kami dan untuk mendapatkan update info terbaru mengenai Arema. Tim Arema FC memboyong para pemainnya ke Pantai Ngantep, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Rabu 2 September pagi untuk menjalani latihan fisik yang diagendakan khusus jauh-jauh hari. Squad Singo Edan melahap sejumlah menu latihan fisik di atas pasir Pantai Ngantep, Kabupaten Malang. Asisten pelatih Arema FC, Cari Shilianto, menyebut bahwa latihan fisik kali ini merupakan rangkaian program latihan fisik untuk awal bulan September jelang lanjutan Shopee Liga 1 2020. Fokus tim pelatih Arema kali ini adalah mengasah strength, power, agility, dan endurance. Tim pelatih Arema FC senang melihat kondisi fisik skuad Singo Edan setelah melahap semua menu latihan fisik yang sudah diagendakan tersebut. Hal itu karena skuad Arema FC mengalami perkembangan yang cukup bagus. Sebelum latihan fisik yang dilakukan di pantai, Arema sempat menggelar sesi latihan khusus serupa di Kebun Raya Purwodadi Pasuruan 2 pekan lalu. Sekian berita Arema kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video kami berikutnya.